yang tadi. Bagusan yang tadi. Mulai menjalankan. Nah, begitu dong. Ah, bagusan channel 2. Ya. Bagus yang tadi. Yang permulaan, bagus. Sejenis binatang pengerat yang terkenal di kemarin minyak di daerah pol. Tarang deh. Kebakaran, tolong, itu kaya nakut-nakutin. Jangan kata anjing, macan gua gak takut. Maaf mas, ini tangannya. Terima kasih ya. Galak juga tuh anjing. Tangan gua sampai putus. Untung gua punya tangan cadangan. Yang penting bertelur sekarang. Bukan sulap, bukan sihir. Saudara-saudara, ini kita lihat bagaimana kerja, ya. Bagaimana saudara-saudara? Balon ditusuk bisa meletus? Nah, sekarang bagaimana Indro? Ditusuk bisa kempes apa enggak? Ah, tusuk, tusuk, tusuk. Oke. Abrakadabra. Abrakadabra juga. Bangun saudara. Ilmu hitam tengkorak putih saudara-saudara. Jangan takut. Ini cuma tengkorak-tengkorak. Coba saya lihat. Wah, iya bohong nih, tukang tipu nih. Dok, ini air kencingnya dok. Taruh situ. Ya. Bukan ini. Ya. Maaf dok, jangan khawatir, serepnya masih banyak, jangan takut. Jangan. Waduh, siapa sih yang buang tong sembarangan? Tolong, rampok. Wah, perampokan, gua mesti tolong ini.
Kepala emang gak kena, tapi gua tahu lu pengen. Ayo. Nih, Bu, lari aja lari. Terima kasih. Gua juga takut, Pak. Bagi gulanya dong. Kopi enggak sekalian? Enggak, masih ada. Bawa tempatnya enggak? Bawa. Mana tempatnya? Ada. Mana? Makasih ya. Sampai kosong. Nomor berapa BH-nya? Udahan yuk, Kak. Ayo. Wah, minuman gua kandas. Mau kemana? Cari minum. Halo. Halo juga. Jam berapa ya? Jam 3. Oh, terima kasih ya. Dapat juga gua minuman. Wah. Saya juga mau coba. Don, yang merah masih penuh. Sip. Jam berapa sih? Apaan, Bu? Tolong ambilkan tas saya. Nanti saya kasih hadiah 5.000 perak. Ah, tenang. 5.000 perak. Gulung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar, Bu, ya 5.000 perak, jangan lupa. Kembali 5.000 ya. Waduh, saya nggak punya 5.000-an. Duh, saya juga nggak punya. Gini aja, tas ini lempar lagi ke air. Nanti saya tolong ambilin lagi. Jadi pas kan? Pagi-pagi amal dulu. Waduh, gak ada duit receh nih. Kredikat juga boleh, saya punya tiskanya. Ah, yang kemarin aja belum lunas. Ya,
lari gara-gara. Benar juga. Gadis cantiknya ini. Wah, gila, alat vital di ler-ler. Hah? Udah, Ida? Baru. Udah gini hari, cewek-cewek kita belum datang juga. Katanya mau bikin surprise. Mana? Bentar lagi juga nongol. Pas, cewek-cewek kita seneng ya kita jadi satpam? Ah, di depan kita aja dia ngomong seneng. Kalau di belakang sih ngatain, ya gak? Apalagi begitu lulus, kita langsung dapat kerjaan. Kita pacar saya bilang, nanti jadi satpam, siapa tahu langsung jadi presiden. Lu kira gampang jadi presiden? Jadi presiden banyak syaratnya, berat lagi. Lo udah pernah berjasa belum bakal negara, lo gue tanya. Cita-cita kan boleh. Nih, jadi satpam kan ingin berjasa. Ah, ngimpi aja lo. Malu sama orang. Nih, tenggak nih. Eh, Don. Mana ada orang penting yang bengek. Ngabisin duit negara. Nah, itu cewek-cewek kita. Itu dia tuh. Kan datang. Kita mau pada pergi ke pantai. Wah, ngikut. Enggak bisa. Pokoknya kalian harus lulus dulu jadi satpam laker. Iya enggak? Satpam laker. Emangnya laker mobil? Satpam langsung kerja. Namanya juga disingkat. Kan sekarang zaman singkat-singkatan. Selamat pagi, suster. Pagi. Suster, saya minta adik saya ini dirawat dengan baik. Ingat, jangan sampai lepas lagi. Dia selalu bikin kacau. Tidak usah khawatir. Saya sudah banyak pengalaman kok menjaga pasien. Terima kasih sebelumnya. Apa lu, Dang? Ding, gua doain lu cepat sembuh ya. Jangan banyak omong lu, Dang. Satpam, tonggos. Lu juga tonggos. Bego. Brengsek lu, Dang. Sebenarnya ini enggak gila. Saya ini cuma pura-pura. Saya waras kok. Kenapa? Soalnya saya kan mau jadi tentara, tapi enggak boleh sama kakak saya. Takut kesaing kali. Suster, bukain tangan saya deh. Saya waras kok. Nah, saya waras kan? Mana ada orang gila kayak saya. Percaya deh. Terima kasih, suster. Iya. Suster, coba itunya taruh lagi di sini nih. Iya. Terus gini nih.
Dadah. Ding, makanya jangan nganggap enteng. Kita masuk sini bukan karena bodoh, karena gila. Kalau saya yang tiup tadi, celananya yang copot. Mau? Selamat berjuang ya. Hati-hati ya. Nih, kita doakan deh agar kalian semua lulus jadi sapa melaker. Ya? Jangan khawatir, kita pasti lulus. Dah. Bro, semoga kamu sukses ya. Doain ya. Eh, selamat berjuang ya. Perang kali. Eh, nanti sore kita jemput, ya. Jangan telat ya. Mwah. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dari mana itu Pak Dadang? Kok nggak pakai seragam ya? Iya, ya. Buka. Hei, siapa yang ambil pakaian saya tuh? Jangan main-main sama Pak Dadang ya. Nanti saya hajar kamu. Ayo, buka. Jangan bercanda, Mengganggu kenikmatan aja. Siapa sih? Ding. Ding. Kembaliin. Ding. Kembalikan. Ding. Ding, aduh, mulai seperti, kacau. Di WC, bersembunyi adik kembar saya yang gila. Nanti kalau dia keluar, terus langsung ditangkap saja dan bawa ke rumah sakit jiwa. Ya? Siapa? Baik, Pak. Ayo. Apa-apaan nih, ayo keluar. Gue belum cebok. Ya jalan. Dadang nih, Dadang. Pokoknya begitu lulus satpam, gue minta ditempatin di bank. Biar bisa dapat kredit buat beli mobil. Kalau gue mendingan langsung kerja di pabrik mobilnya. Kan dapat mobil juga. Kecil. Kalau saya, mulai dari satpam, meniti karir, menjadi orang terkenal di negeri ini. Ini lahan yang belum digarap orang. Begitu, strategi. Paling banter lu jadi RT. Digaji kagak, diganti mulu. Akhirnya tercapai juga cita-cita gue. Tuh, pelatih datang. Yuk. Berbaris yang bagus ya. Apakah kalian semua sudah siap untuk menjalani tes? Siapa? Betul? Betul! Bagus. Kodok. Lo mau jadi satpam apa mau jadi sales lo? Rapi banget. Aduh! Habis mojok lo ya? Mau action di sini? Pakai lipstick segala. Buka. Aduh.
Hei, lo nggak pantas jadi satpam laker. Main wayang orang aja lo. Kalian kira gampang jadi satpam laker? Kalian harus berdisiplin. Kalian akan ditempatkan di kantor-kantor konglomerat. Semua siap? Siap, Pak, siap. Ya. Brengsek! Siap dengkulmu! Aduh! Hei, zaman sekarang udah nggak model cupang di leher. Diketek. Hei, dengarkan baik-baik. Sebentar lagi, kalian akan diberi waktu 5 menit untuk ganti seragam latihan. Di kamar sana. Ngerti? Apabila terlambat, kalian akan menyesal seumur hidup. Mengerti? Mengerti! Semua sudah siaga? Siaga! Yang keras! Siaga! Semuanya bubar, bubar! Sekarang lo baru tahu siapa si Didi. Kamu gak gampang ya, mesti tahan dikebukin. Iya, burung saya juga diketok. Iya, main pukul aja. Belur kita ini. Itu pelatih gila bener. Main sodok, main pukul. Emangnya kita apaan? Tahu. Nggak jadi satpam juga nggak apa-apa sih. Iya. Kita harus sabar. Kita kan orang baru. Mungkin aja lagi nguji mental kita. Waktunya hampir habis. Saya hitung. Satu. Dua. Cepet. Lur, cepet, lur. Lari, lur. Empat. Lima. Gila, hampir koit semuanya. Memang gila tuh si Tonggos. Saya juga ya. Ayo bangun, bangun. Bangun semuanya, ayo. Cepat, bangun lagi. Kalian ini masih beruntung. Mengerti? Mengerti. Bagus. Waktunya mandi sudah tiba. Kalian saya beri waktu 10 menit. Di kamar mandi, lapangan sana. Cepat! Waktunya habis. Mana handuk gua? Cepat-cepat. Gantian dong. Ayo cepat kumpul. Saya hitung ya. Dengarkan baik-baik. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Edon, cepetan. Ntar bomnya keburu meledak. 8. 9. 10.
Hei, ayo masuk barisan. Cepat. Istirahat di tempat. Berak. Siap, berak. Lurus. Ini. Sama. Tangan yang betul. Aduh. Diam. Apa yang kalian ketawain? Masing-masing kan sama, punya serang satu. Diam. Sekarang latihan yang lebih berat lagi. Barisan bubar. Berat. Ayo terus. Maju. Terus. Cepat. Iya sebentar. Ayo. Aduh balik. Ayo terus. Nah, ini yang biasanya paling lamban ini. Nah, ayo, masuk. Terus. Ayo. Naik, terus. Iya, Pak. Cepat. Pak, no, Pak. Naik, ayo. Terus. Naik. Ayo. Terus. Ayo. Ganti. Berdiri dong. Ayo. Jangan dibantu. Ayo, jangan. Hei, Pak, tuh lihat tuh. Ayo. Terus. Ayo, terus, masuk. Masuk kamu, masuk. Ayo, masuk. Ayo. Masuk, ayo, masuk. Jangan kentut, ya. Masuk, ayo. Ayo. No. Apaan? Mana? Ya, gue ditipu gue, kok lari. Kena gue tipu loh. Emangnya lo aja yang bisa ngibulin gue? Ayo masuk lubang ban, masuk. Brek. Awas. Ayo dong. Aduh, kantong menyan, gua pecah. Aduh, cepet. Iya, Pak. Aduh, ampun. Ayo. Jatuh lagi topi gua. Ayo. Maju. Ya, teh kerbau deh tuh. Brengsek. Ayo, terus. Maju. Ya. Ayo. Terus. Bisa kena Stefanus nih. Titanus, pelesetan lu gak lucu. Terus. Maju. Ayo. Terus.
Ayo. Kesempatan di sini. Sana. Buru-buru. Ayo. Pakat nggak dapat, latihan ngelebihin perang padang pasir. Cepet lari. Tapi gua akan jenit itu. Lari kemana itu? Aduh. Akhirnya selamat juga kita. Ntar lihat kalau ketemu di jalan Setonggos. Wajar. Ayo, jangan buang waktu. Tunggu. Gua capek nih. Dia juga gak bakalan nemukan kita. Mau lari kemana lu ya? Hah? Itu pelatih gila, main tembak sembarangan. Emangnya kita binatang apa? Kriminal tuh, mesti dilaporin polisi. Op. Ya, hei! Setan lah! Ketemu lagi. Topi gue jatuh. Tunggu, Adai! Aduh, pelatih ada dua. Waduh, untung lo pada datang. Kalau nggak game kita. Kemana aja sih, Pade? Kita habis jemput cewek-cewek yang lainnya. Di mana sekarang? Ada di belakang. Sebentar lagi juga nongol. Ya, ayo mundur. Mar lagi di sini ya. Sister, ya. Borgol. Saya mau jadi polisi, Mas. Sister, jangan borgol saya mau jadi polisi. Iya, ayo, yuk, ayo. Wajahnya sama banget, kayak pinang di belakang ampak. Saya ini saudara kembar orang itu. Dan saya ini pelatih calon satpam di asrama itu. Nah, adik saya itu lari dari rumah sakit jiwa. Wah, pantesan main gelepak-gelepok aja, Pak. Dari dulu dia ingin seperti saya. Jadi saya minta maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati Anda. Enggak apa-apa. Sekarang gimana? Ikut kami? Gimana? Ikut sini apa ikut pacar kita? Ayo deh, mau ikut ke pantai enggak? Kalau mau ikut ke pantai, mandi dulu, bau ah. Jadi ikut enggak? Enggak, saya mau ikut ambulan aja. Wah. Wah, bro, rombongan TP menduan, bro. Ini suruh tusuk orang aja. Mas Indro! Gak jadi aja ya pelatihannya, Pak. Saya ke pantai. Iya. Iya. Dadah. Sayang gue gila berat nih. Kalau enggak, pasti gue yang diajak ke pantai itu. Ya, ya suster, ya. Iya. Ini baju-baju gak apa-apa taruh sini. Alah, kan udah ada bagian kostum. Yuk. Yuk. Bro,
cepet banget dari gunung sampai ke pantai. Ah, namanya juga komedi. Kalau adegan pantai batal, lo mau tanggung jawab kalau penonton marah. Iya. Kan di sini komersilnya. Iya. Itu kan buka-bukaan lagi. Ah. Paling juga cuma teknik, biarin aja. Aduh, bukan tahu kelakuannya. Mas Dono, kenapa ya? Mas, kenapa, Mas? Mas, Mas, Dono. Mas, bangun, Mas. Bantuin dong. Mas, aduh, gimana nih? Aduh, gimana? Tangan dong. Mas, kok kurang aja sih? Pingsan ya? Bikin napas buatan aja. Iya, tolongin dong. Jantungnya nggak bergerak nih. Aduh, jangan diam aja dong, Mas. Mas Dono. Ayo, bantuin. Awas ada anjing gila. Mana anjingnya? Aduh. Ketipu. Ketipu lo sekarang. Bagaimana roh darah ini kita jadikan sebuah relax trip yang luas hari ini? Hah? Kenapa? Kenapa sih lo? Lo? Tutul. Wah. Halo. Mas kan berenang yuk. Iya, ayo. Sus, ini anduknya jatuh. Hah? Orang habis tingkat. Ada apa, Mas? Jamnya baru. Orang tinggi banget kesenggetan petek. Dapat. Wah. Sini ada. Pak, kalau gua sentralnya. Oh, pergi. Yeah. Lu sih. Yeah. Ah, kalau ini mah udah biasa. Males. Nah, kalau yang sedikit-sedikit baru kita. Sorry. Pri. Lihatlah semua, dia telah datang, berjalan melenggang kiri dan ke kanan. Wajah tak karuan, tiada terkira. Itulah si dia, si jejak ganda. Ada apa sih? Lihat dong. Oranye. Nenek. Wah. Hei, ayo naik. Ayo. Wih, ngapain lu? Gila. Ya. Ayo.
Bukan siapa nih? Waduh, banjir kali ini. Ya, tanah gua satu-satunya. Anak-anak sekarang elektronik, Mek. Zaman gua kecil jeruk bali ginian. Aduh. Sorry, men, gelepok aja. Doni, kodoknya lepas tuh. Mana dia ya? Katanya mau kesini, bohong terus sih. Iya deh, kebetulan saya ada urusan dekat situ. Mampir ya? Bener ya? Iya. Saya tunggu loh. Oke, okay, dah. Dah. Kuang, 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 kuang. Beli apa, Pak? Beli apa? Mau beli kacang panjang, ah. Eh, bukan punya lu. Punya lu panjang kan? Eh, panjang. Punya lu panjang kan? Eh, panjang lagi. Ah, gimana sih? Punya lu panjang kan? Eh, panjang lagi. Ah, udah. Gak ada yang lebih matang, Bang. Gak ada yang lebih panjang, Bang. Eh, panjang lagi. Permisi. Bukan kodok tuh, landak. Bukan om, penyu. Bilang geli lagi, orang keenakan juga lo. Awas kalau kamu macam-macam lagi ya. Ya, Kak. Ya. Dono Kasino mana? Katanya sih cari kerjaan. Oh. Cari kerja susah sekarang. Anak manis mau minum apa? Teh, kopi, bir? Sebut aja. Gak usah repot-repot deh, saya gak lama kok. Mami nyuruh nganterin titipan ke tante. Dekat sini kok. Oh. Kamu main sama Om Indro ya? Sebentar kok, ya? Indro, titip Doni ya. Yuk. Saya anterin ya. Gak usah deh, dekat sini kok. Doni, jangan nakal ya. Ya, Kak. Yundro, dah. Ya, dadah. Hati-hati ya. Yuhuy! Yuhuy! Bebas! Merdeka! Yuhuy! Asik! Jangan loncat-loncatan di situ. Aduh. Porsinya rusak entar. Yuhuy! Kalau gini kan capek. Itu pas banget punya. Wah, mesti cepat obat ini. Kalau nggak bisa infeksi ini.
aja. Sebentar lagi saya pasti kerja. Iya, mudah-mudahan. Saya doain. Kalau saya sudah kerja dan mantap, saya langsung melamar kamu. Yang bener. Bener. Masa kamu gak bisa merasakan kekuatan cinta saya sih? Oh. Saya lebih baik mati daripada gak sama kamu. Bapak! Bapak! Keluar! Siapa tuh? Siapa lu? Doni! Anak siapa kamu? Om gak perlu tahu. Waduh. Ditanya malah ngelawan. Gue cubit lo. Bener banget sih. Rasain lo. Nah, tuh Indro tuh. Indro. Anak siapa nih? Adiknya Stella, nitip bentar. Wonder banget. Tangan gue digigit hampir putus dari gue. Stellanya mana, Ndro? Lagi ada perlu, bentar lagi juga datang. Jangan-jangan, ntar pecah. Wonder banget, tadi pas kembang dibanting. Waduh, nih anak gak boleh dikasih hati. Taruh gak, kalau gak gue toyor lu. Ya, gue kata apa? Waduh, ini anak bandel banget. Gue hajar lu. Aduh, drok, tangkap drok. Tuh drok, sana drok. Baru lagi. Tangkap, gue pepes lu. Gue sunati dua kali lu. Aduh, kemana ya? Waduh, minyak wangi satu-satunya dipecahin. Apa? Apa yang pecah? Wah, kok ancuran-ancuran begini? Ada gempa bumi ya? Ini dipecahin Stella. Stella? Stella. Doni. Iya, Doni, sorry. Kirain ada maling masuk. Mana? Stella? Woi. Stella, woi. Stella. Sampai tembus. Kamu main warnanya. Enak aja nuduh. Keluar. Bandel. Siapa sih? Adiknya Stella. Bandelnya bukan main. Keluar. Siapa lu? Tiga setan. Gua juga tuh. Waduh, bandel banget nih anak. Sini. Nih, lo. Gua cita juga lo. Beni dianiaya. Katanya mereka baik. Mana? Wah, lu Don kekerasan sih. Menyintil doang. Lu. Oh, gua cuma jitak doang, tapi keras. Lu kalindro nyekek. Lu. Aduh, gara-gara ini gua bisa diputusin sama cewek gue nih. Ala belaga, lu nyubitnya terlalu keras. Wonder Woman yang pakai kuku nyubitnya. Udah cep. Nih Om kasih permen mahal nih. Nih, ya banyak ya. Ini lihat. Dua aja ya, dua ya. Satu ya. Ternyata ini baik juga ya. Maafin Doni ya Om. Iya. Ternyata anak ini baik juga kok. Kalian sih terlalu kasar sama anak kecil. Dia bingung dah tuh. Om, pacarnya Kak Stella ya? Iya sayang. Oh, tapi kok botak ya? Apakah Stella gak salah pilih nih? Bener. Kecil-kecil udah bisa ngeceng. Ih. Loh, kok Om marah sih? Doni cuma main-main kok. Doni kan senang Om menjadi pacarnya Kak Stella. Tapi? Tapi kenapa? Tapi Om harus terima hadiah dari Doni. Sini deh tangannya. Sini dok, ayo dok. Kambing, mana kroknya? Mana? Saya lempar ke situ tuh. Waduh, ini bocah lahirnya bulan apa ini? Badung bener. Aduh. Siapa sih yang naruh bola bowling di atas mari? Aduh. Itu kan bola bowling lo. Aduh. Ya lo kali yang naruh. Iya. Doni, ngapain kamu di situ? Ngapain? Ada apa ini? Doni bikin keributan ya? Enggak kok. Doni cuma main sama kodoknya. Yang lain ketakutan. Biasa, anak kecil. Wah. Ada apa ini? Kok berantakan?
kesenggol Indro tadi waktu main lalarian sama kasino. Kalau Doni dari tadi cuma baca buku terus. Rajin dia. Nafsu gue. Iya, disenggol Indro. Mana kodoknya, hah? Jangan taruh situ dong. Ih. Gak apa-apa kok. Mindro, nitip ya. Kalau lepas, putus sama Castella. Tenang aja, Om rawat. Aduh, sorry ya, kelakuan adek gue. Udah, jangan dipikirin. Lebih baik mikirin, Dro. Kenapa rambutnya semakin boros? Dari mana aja sih? Abis nganterin titipan ke tante. Oh. Gimana, Don? Udah dapat kerjaan? Cuman janji doang. Iya, katanya kalau udah ngasih 200 ribu, diterima. Ini udah 400 ribu, satpam 2 ribu, teh botol 150, nggak diterima juga. Mana pakai duit kos gue lagi? Waktu gue di rumah tante gue tadi, dia cerita. Di kantor temannya mencari beberapa orang pegawai, dicoba aja. Wah, kebetulan banget ya. Iya, cepet kalian bikin surat lamaran. Kalian ngelamar aja bertiga. Siapa tahu diterima semuanya. Kak, pulang ah. Bosan, mereka nakal semua. Aduh, udah siang nih. Gue pulang dulu ya. Kok buru-buru sih? Gue gak enak sama kelakuan adik gue. Gue pulang juga ah. Udah sayang. Yundro, gue juga ah. Pulang ya. Ya. Ya pulang. Karcis ke madras, naik lo. Dok, saya pulang dulu ya dok. Ntar, kalau lo gak dikasih makan, lo lompat aja keluar. Ye. Doni, cepat. Halo, saya dengar perusahaan Bapak membutuhkan karyawan baru, Pak. Pria nggak, Pak, ya? Bagaimana, Bro? Langsung aja besok samperin. Yang dibutuhkan 3 cewek cantik, seksi, berani. Mau lu, Pak, deh? Gua dakal. Gimana kalau besok kita ngelamar pakai baju cewek? Waduh, kumis gue gimana? Kalau dicukur, gua bisa diputusin pacar gua. Gampang. Kumis tempel pakai plester. Kasih dempul, make up, beres. Bagaimana ijazah kita? Ya, ijazah. Kita foto pakai baju perempuan. Kita tempel di ijazah, langsung laminating. Kan gak ketahuan kalau itu ijazah palsu. Bro, kumis lu gimana? Ntar gua tutup sampai di kantor sono. Kita jangan lupa loh, nama kita masing-masing. Beres. Bro, mobil. Sorry ya. Halo, Manit. Mau kemana? Kita mau deh nganterin kamu-kamu. Kemana nih? Sorry ya, situ bukan level kita. Mobil butut aja menggodain kita. Kalau BMW, nah baru kita pertimbangkan. Mobil butut. Lihat orangnya dong. Metal. Metal bukan begini nih, tapi ini tambah nih. Kempot lu yang metal. Alah, tampang kayak Wadam aja. Sok jual mahal. Tebel. Kurang ajar. Gua tibuk lu. Gila tuh kakek. Rambut palsu, gigi palsu. Jangan-jangan anunya juga palsu. Mau kemana, Sos? Mas? Kuningan ya? Kurang. Mau nggak? Kalau berhenti kan nggak ada. Berat. Kalau kita sema jam-jaman, boleh nggak? Ah, bener sih. Begitu dong. Baca kan tenaga mesin, bukan tenaga kamu. Sombong banget. Alah, Sos. Begitu saja kok marah. Ayo naik dah. Yuk. Apa lo? Nyupir-nyupir aja. Gue banting lo. Hati-hati. Wah.
Waduh, kok bau kabel angus nih? Supirnya kali ini buang gas. Waduh, maaf om, perut saya mules. Tadi makan hamburger. Ya, semakin ubi jangan makan hamburger. Bro, lihat argonya, bro. Aduh. Maaf om, ses. Brengsek lu. Nih. Ya, kurang nih. Apa? Kurang? Ya, cukup. Kelebihan nih. Makasih. Oke deh. Selamat siang. Boleh ketemu Pak Direktur? Apa susus ini? Sudah ada janji? Janji sih belum. Tapi saya dengar perusahaan ini membutuhkan 3 wanita untuk karyawan baru. Kalau boleh tahu apa sih syarat-syaratnya? Yang dibutuhkan tamatan SMA. Bisa lihat ijazahnya? Oh, boleh. Pak Satpam. Silakan tunggu. Saya akan hubungi Pak Direktur. Ngomong-ngomong Pak Direktur kesukaannya apa sih? Pak Jamingun hobinya nonton film. Setelah nonton film Ghost, Pak Direktur tergila-gila dengan Demi Moore. Oh, sama dong sama kita. Ngomong-ngomong, toiletnya sebelah mana sih? Di sana. Oh, terima kasih. Pipis dulu. Kok berdiri, Dro? Resepsionisnya seksi banget, mau gak tahan. Kencengnya yang berdiri. Oh. Cewek dan harusnya jongkok. Loh, ini kan WC-nya laki-laki. Oh, maaf. Saya kira buat ladies. Kebelet pipis, gak tahan. Permisi. Astaga. Ada Bang Bayi, maaf, habis operasi kelamin sih. Dari planet mana orang-orang itu? Bule, Don. Bule kok namanya Jamingun sih? What? Good morning, sir. Morning. Masih dia? Nah, sini lah, duduk sini nih. Boleh. Do you speak English? Oh, very old banget. Little sih, again. Your name? My name? Remy Moore. What? Demi Moore? Remy Moore. And you? Saya Elvira Nasution, Pak. Saya Susi Susanti, Pak. Tidak pakai Moore? Sarwenda yang pakai mor, Pak. Syaratnya haruslah tamatan SMA. Oh, I think sarjana, bos. Kalian ada bawa ijazahnya? Ada. Ini, bos. Ini, bos. Oh, ini kenapa dilaminating? Palsu, ya? Oh, itu asli, Pak. Kami plastikin biar nggak kotor. Maklum, musim hujan, takut melempem. Oh, bagus. Kalian ada punya hobi? Ada. Saya mengumpulkan perangko. Apa itu epilepsi? Gus, filateli. Ah, dulu epilepsi. Nggak tahu kalau ejaan baru sih. Halo, saya sepak takraw sama nolak hujan. Pawang kali, ah. Kalau saya bikin kendi, bos. Kendi? Iya. Sudah siap? Ayo. Sudah dong. Itu ada setumpuk tanah liat. Coba kalian perlihatkan cara membuat kendi seperti dalam film Ghost. Iya. Maaf, body saya jelek.
Belet tipis, ah. Bos baik deh. Ini orang jeludak main remes saja. Tidak apa-apa. Om, mandi lulur dulu ya. Ini spesial luluran dari Silensi untuk penangkal AIDS. Iya, dijamin sehat dan awet muda. Tuh, wah, kok jadi bongsor begini? Kalau begitu, kalian cocok kerja di kantor kami. Jadi kita diterima. Terima kasih, terima kasih. Ya. Dan gaji pertama 500.000 sebulan. Wah. Besok, langsung kerja. Kalau begitu kita kasbon dulu ya, Pak, ya. Ya, boleh. Sebentar ya. 200.000 loh, Pak. Baik deh. Ya, kita berhasil. Dong. Lu gila kali ya? Aduh, ada apa ini? Lu sih, Don. Kamu udah pernah belum sih ke rumah Stella? Belum, tapi katanya sih sekitar jalan yang ini. Aduh, yang mana ya? Itu kan Doni adiknya Stella. Oh iya, itu dia. Don, Kak Stella ada nggak? Ada. Mas Indro udah datang belum? Ada lagi berdua nama Kak Stella. Gimana? Nggak tahu. Katanya Indro sama Stella ada di dalam. Mana? Dipencet-pencet nggak keluar-keluar. Rumahnya di sana kok. Kenapa gak bilang dari tadi? Tunjuk aja sekalian Istana Bogor. Nah, Om gak nanya. Waduh, bandel banget. Dasar nyong-nyongnya tiga. Tumben. Masuk. Kita sengaja datang kemari untuk mengucapkan terima kasih. Karena bantuan kamu kita jadi pada kerja. Kok saya? Bantuan tante saya. Sama aja. Pakai dibuka segala. Ah, gak apa-apa, udah biasa. Hai. Apaan sih? Gak apa-apa. Bohong. Apaan sih, Kas? Kita kan tadi kemari keburu-buru. Kepake kaos kakinya Dono. Bolong, mungkin dia malu. Enak aja. Permisi. Pak Yongki. Ada apa ya? Saya cuma mau ngecek. Apakah TV-nya goyang-goyang? Di rumah goyang terus gambarnya. Kita lagi gak nyetel TV tuh. Kenapa televisinya? Boleh saya lihat? Anda bisa betulin? Lihat dulu kerusakannya. Soal ongkos gampang lah. Kenalkan, ini Mas Kasino. Ya, saya kakaknya Stella. Mari kita lihat televisinya. Ayo, mari. Kas, apa? Emang kamu bisa betulin TV? Dalam era globalisasi, kita mesti serba bisa. Jangankan servis TV. Kalau perlu Challenger, gue yang servis. Udah, biarin aja. Kenapa sih? Gila dia. Gue ikut, ah. Ngawur. Tolong geser sedikit. Ya, ya. Ada obeng nggak? Ada. Sekalian tangnya ya. Yuk. Tolong pegang. Ini televisi zaman dinasti Ming masih dipakai aja. Oh, kabelnya copot. Biar saya sambung deh. Nah, sekarang kita tes. Hmm.
Rusak TV saya nih. Kamu harus ganti yang baru. Wah, TV-nya yang lama memang rusak sendiri. Sakit ya, Kak? Enggak, cuma senut-senut. Hei, wetut, wetut, kamu harus ganti TV saya. Ada apa, Pak? Tenang, Mas, tenang, tenang. Ini nih, kakak yang merusakkan TV saya. Kakaknya? Tadi katanya kakaknya. Kenapa, Kas? Dibanting orang itu. Oh, kamu sih sok tahu. Ah, TV-nya aja yang kuno. Kalau enggak, ganti saja sama TV kamu. Ini modelnya sama. Jangan sembarangan. Kalau enggak, siapa yang ganti TV saya? Ya dia dong, dia yang rusakin. Iya, wah, Kas, lu ganti dong. Lu kan udah kasbon di kantor. Eh, lu enggak tahu apa-apa lu gua benjut begini? TV-nya aja yang norak, baru sambung kabel langsung meleduk. Ah, gua disalahin. Pokoknya gua enggak mau tahu. Bagus. Bagus sekali kamu ya. Kamu pahlawan. Tapi TV-nya hancur ya. Rusak deh TV saya. Pokoknya kamu harus ganti. Ya udah sih, sama-sama rugi. Enak aja. Seri, emang pertandingan. Wortel tanpa daun. Ini harus diselesaikan secara adil di depan Pak RT. Iya. Mana Pak RT? Mana? Mana? Ayo ke tempat Pak RT. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain enggak ada orang. Papahnya ada, Dek. Bapak siapa ya? Yang punya rumah. Saya sendiri. Oh, situ. Kamu udah tahu juga diem aja sih. Ayo silakan masuk. Mari. Terima kasih, Dek. Pak. Misi. Ini rumahnya RT apa rumah Liliput sih? Enggak tahu. Mirip barangkali. Ada keperluan apa ya? Maaf, saya berdiri saja. Masih berdiri toh? Saya kira sudah duduk. Begini, Pak. Teman saya Kasino diminta oleh Pak Yongki membetulkan televisinya. Nah, siapa yang minta? Dia sendiri yang mengusulkan kok. Tenang, tenang. Singkatnya, Kasino ngerusakin TV Pak Yongki, Pak Yongki ngerusakin TV Stella. Sekarang dua-duanya mau diapain, Pak? Begitu. Oh, begitu. Iya. Yang paling tepat, Pak Kasino mengganti TV Pak Yongki. Pak Yongki mengganti TV Stella. Saya tetap rugi dong, Pak. Tadinya TV saya masih bagus. Masa sekarang harus ganti? Kalau bicara rugi, saya yang paling rugi, Pak. Kepala saya benjut dibanting sama dia. Padahal TV-nya yang jelek. Masa baru nyambung kabel aja langsung meledak. Nah, TV-nya kayak gini, Pak. Bentar saya liatin, Pak, ya. Nah, Pak, ini dia nih. Tadi tuh TV-nya terlepas begini kabelnya. Kemudian saya sambung. Nah, kan, nggak apa-apa. Dasar TV-nya aja yang jelek. Aneh juga ya. Kenapa bisa meledak? Hah? Ini belum dicolokin. Maaf. Aduh, enggak sengaja, Pak. Aduh, gimana sih ini? Waduh, bagaimana ini? TV saya rusak. Aduh. Enggak ikut-ikut. Apalagi gua takut ketemuan dua kali. Jangan tinggalin saya dong. Saya gajinya enggak cukup. Bagaimana untuk ganti? Aduh, pakai mana, Pak? Maaf. Pakai ini. Itu baju tidak seksi. Ganti sekarang juga di sini. Ah, yang bener aja, Bos. Masa ganti di sini? Saya kan malu. Lagian kita kan bukan suami istri, Bos. Saya bilang, ganti. Cepat ganti di sana. Iya. Bos, jangan liatin dong. Kan saya malu. Kita kan bukan muhrim. Ntar dosa. Seksi ya, rupanya bos senang sama orang bunting ya. Bos, jangan. Aduh, luron dia, aduh. Ada apa, Bos? Dia menipu kita.
Dia kira kita nggak tahu. Aduh, mules. Kita memang semuanya laki-laki, bos. Tapi ini idenya Dono sama Indro. Saya cuma ikut-ikutan. Aduh. Tembak aja lagi, bos. Aduh. Ya? Jangan, bos. Jangan, bos. Kreditan sarung saya belum lunas. Aduh. Jangan tembak, Pak. Jangan tembak, Pak. Ampun, Pak. Jangan tembak, Pak. Ampun, Pak. Jangan tembak saya, Pak. Ampun, Pak. Jangan tembak, Pak. Jangan tembak, Pak. Jangan tembak, Pak. Tolong, Pak. Jangan tembak. Ampun, Pak. Aduh, tolong, Pak. Ampun, Pak. Siang-siang ngigo. Waduh. Gua ngimpi gak enak nih. Tentang manajer. Kita mesti selamatan. Siang-siang tidur di kursi bagaimana gak ngigo? Di kantor kita kan karyawan sama manajer makan bareng. Gua punya rencana. Bro, Stella. Apa sih? Gua mau minta tolong nih sama kalian bertiga. Tolong buatkan makanan sebanyak 7 rantang. Satu rantang yang spesial buat manajer, dan yang 6 rantang buat karyawan termasuk kita-kita. Wah, ide bagus tuh. Beli aja deh. Cuman sekali ini. Begitu aja gak mau. Apa ya? Bagaimana? Ayolah. Ah, lu gimana? Oke deh. Gitu dong. Payung siapa tuh? Gak tahu nih payung siapa nih. Kamu siram saya ya? Maaf, bukan saya. Hampir ngajar kue. Ya. Pedus. Halo. Pagi, Remy. Nanti. Mau kemana? Toilet. Toilet. Ikut. Marah? Tak bisa ya. Udah deh. Wanita kasar sekali sih. Udah. Mau kemana ya? Dono sombong banget. Ceweknya mulus loh. Tahu, belagu amat sih. Ayo. Ngomong-ngomong, pacar-pacar kita jadi gak ngantri makan buat kita hari ini. Kita lihat aja nanti, masa mereka ingkar janji sih. Wah, cakep loh kursi-kursinya. Banyak mejanya ya. Dari mana lo? Dari toilet. Pipis. Sama sekretaris tadi? Iya. Dia pipis, saya cuci tangan. Ah, yang benar? Benar. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dia. Lu lihat semua? Bodinya full press. Bodinya selangit. Build up. Waduh. Kenapa nggak ngajak-ngajak kita sih? Iya kan, kita juga pengen. Jangan sekarang. Kapan ntar keburu devaluasi? Masih ada kesempatan. Hai. San. Kamu mau pipis ya? Enggak. Pipis dong. Loh? Masa sama Don... Remy aja. Kita kan juga kepengen nganterin pipis. Apaan sih, Remy? Sorry, pipis lagi. Wah, Pak Ferni. Lagian tuh cewek ngarepin apa sih dari si Dono? Tahu. Oke. Oke. Wah, kebahagiaan juga, Andrew. Bos barusan bilang, pindahkan lemari ini ke sudut sana ya. Lu, giliran sengsara aja kita. Kalau pipis aja gak ngajak-ngajak. Gini kan kita diajak. Pasti itu manajer ketagihan sama masakan kita. Ntar dia jatuh cinta lagi sama lu. Tarinin aja, siapa tahu dianya orang kaya raya. Enggak deh ya. Orang yang mau mengambil rantang ini kok belum nongol juga ya? Tenang aja, bentar lagi juga dia datang. Tapi Kasino bilang, jam 11 sudah harus siap. Karena jam 12 mau diambil. Waduh. Gue telepon aja deh. Sana. Doni masuk. Sibuk amat di kantor. Bicara terus. Udah telepon lagi.
Halo, selamat siang. Bisa bicara sama Dono Kasino Indro? Iya. Lagi dipanggil. Nah. Lama amat sih manggilnya. Oh iya. Ya. Pada kemana sih? Terima kasih ya. Ada nggak? Nggak ada yang namanya Dono Kasino Indro. Duh, gimana nih? Daripada telat, mendingan kita anterin aja yuk. Yaudah, yuk. Yuk. Doni, bawa rantang yang kecil. Remy, coba kamu periksa apa udah betul. Selamat siang. Kami mau ketemu teman-teman kami, pegawai di sini, Mbak. Anda dari mana? Om Dono. Idi. Kok Om pakai baju cewek sih? Aduh, jangan panggil Om. Panggil Bude. Tante, ya. Masa? Laki-laki dipanggil tante sih. Aduh. Waduh, ini anak ngapain kemari? Kamu ngapain? Besok orang sakit. Anterin rantang buat Om. Eh, kamu sama siapa kesini? Tuh, Castella. Waduh, bro, kita bisa ketahuan nih. Gimana, Don? Udah, ngaku aja terus terang. Ini kita sengaja nyamar kayak gini. Udah, kamu pulang aja, nanti orang-orang itu curiga ya. Ayo. Iya kan? Kamu ngapain sih kesini segala? Habis rantainya enggak ada yang ngambil. Tadi buat siapa sih? Emangnya kenapa, Don? Ada apa sih? Pasti ada apa-apanya. Ayo ngaku deh. Iya, ada apa, Doni? Doni masukin kodok ke rantang-rantang tadi. Bos, hari ini kami bertiga ingin mengajak bos makan bersama. Kami sudah menyiapkan masakan khusus buat bos. Tidak usah repot-repot. Enggak kok, semuanya sudah tersedia. Mari, silakan. Ya, oke. Okay. Mari. Ya, silakan. Silakan. Mari Pak, terima kasih. Silakan Bapak duluan. Ya. Mimpi apa nih? Wah, boleh sering-sering nih. Ternyata saya tidak salah memilih karyawan. Mudah-mudahan saja Bapak terkesan dengan makanan yang kami hidangkan. Mari, kita buka sama-sama. Jangan lupa. Ayo, cepat tangkap kodok-kodok itu. Panggil satpam. Kodok gua. Eh. Eh. Ya. Ini.
cepat, aduh. Aduh, barang mana ya? Aduh. Ih, kok tuh? Ih, hilang dong kalau kok tuh.